Saudara Presiden Joko Widodo mengatakan setiap pertambangan harus memiliki nursery atau persemaian bibit tanaman untuk menjaga kondisi lingkungan. Jokowi juga mengaku turut mengapresiasi dan menghargai kepedulian kelompok masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Jokowi menyebut dengan menjaga lingkungan, maka Indonesia dapat mengatasi dampak perubahan iklim. Jokowi mengingatkan dampak kerusakan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Pertambangan yang gede-gede ada di situ. Dan dimulai juga dari sektor kehutanan. Sektor kehutanan, sektor energi itu memberikan, kalau keliru kita dalam mengelola akan memberikan tekanan yang paling besar terhadap lingkungan kita. Sehingga saya selalu sampaikan, semua pertambangan harus memiliki nursery. Pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan harus menjadi concern dari